lengkap Delva Irawan dan Dinda sudah resmi menjalin hubungan. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu beberapa waktu lalu saat Mas Delva dimintai spill someone-nya oleh para fans, selalu bilang rahasia negara ya, dokumen negara dan intinya rahasia. Namun saat ini sepertinya sudah mau go public. Pasalnya nih, di sini juga Mbak Happy menjelaskan dan menegaskan bahwa memang benar Delva Irawan sudah berhubungan dengan Dinda Teratu. Sama, jangan kayak gitu ya, Mas Delva itu udah sama Mbak Dinda. Gak boleh kayak gitu, komentar kayak gitu jahat. Kedua sahabat ini, Happy Asmara dan Delva Irawan, sepertinya sudah memilih jalan masing-masing untuk menentukan pasangannya ya guys. Seperti yang kalian tahu bahwa Happy Asmara juga sekarang lagi dekat dengan Gilga Sahid. Dan sepertinya sekarang Mbak Happy lagi bucin-bucinnya nih guys. Katanya dia lagi bete karena nunggu ayah alias Mas Gilga mau datang tapi belum bangun juga. Ayah belum bangun, makanya aku galau. Katanya mau kesini, tapi gak jadi. Pulang. Karena dia nanti malam ke Solo. Terus kesininya jam berapa? Nah, dia tuh kan dari Kudus, katanya mau kesini. Saat ada fans yang mengomentari katanya lebih cocok Mbak Happy sama Mas Delva, tapi kata Mbak Happy jangan komentar seperti itu ya, karena jahat. Berhubungkan sekarang Mas Delva itu sudah berhubungan atau sudah pacaran dengan Mbak Dinda. Siapapun pasangan kalian, mudah-mudahan itu yang terbaik dan bisa menjadi partner hidup terbaik juga. Santai aja, gak usah terlalu di bawa pikiran. Sayang, cintaku dunia ya. Aku cuma gak pengen kalian bertengkar. Aku gak pengen kalian punya beban pikiran karena mikirin hal-hal yang bahkan kalian gak tahu dalamnya. Itu loh, cuma sebatas sosmed.